Wali Kota Jambi Haji Syarif Hasyam meresmikan pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdurrahman Sayuti di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi menyampaikan bahwa Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti ini akan dimasukkan pemerintah Kota Jambi untuk mendapatkan bantuan pada tahun anggaran 2019. Meskipun fasilitas pada saat ini masih sangat minim, namun sarana dan prasarananya sudah cukup lengkap. Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti telah memiliki tenaga medis yang sudah cukup memadai, seperti dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter umum, bahkan sudah bisa menangani proses persalinan secara sesar. Kedepan pemerintah Kota Jambi akan terus membangun dan melengkapi sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Haji Abdurrahman Sayuti ini. Di Kecamatan Danau Teluk, di Olak Kemang, yaitu yang pertama meresmikan pengoperasional rumah sakit tipe D Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdurrahman Sayuti yang alhamdulillah hari ini mulai dioperasikan. Kedua, kami meninjau SMP 3 ini karena berdampingan dengan rumah sakit. Mungkin ada lokal-lokal yang mungkin kami pindahkan nanti karena terlalu dekat sama ruang perawatannya. Ya, karena tidak bagus juga kalau anak-anak belajar di samping itu orang sakit semua kan. Jadi harus digeserkan nanti. Nah, setelah itu juga Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti ini kondisinya masih serba keterbatasan. Insya Allah nanti kami akan terus tingkatkan prasarananya di perubahan ini, termasuk juga nanti di 2019 nanti. Nah, kenapa kami harus resmikan ini pengoperasiannya? Karena ini terkait dengan usulan dari Jambi, pusat. Ria Agustin, Tribrata TV, salam Tribrata. Thank you.